sore teman-teman, gimana pun anda berada, kali ini saya sedang menaiki perahu di Sekotong di pantai Ela-Ela, dan kita sekarang ingin melewati Pulau Penyu namanya, Pulau Penyunya, yang katanya kenapa dinamakan Pulau Penyu karena bentuknya mirip seperti penyu, itulah dia penyu atau Pulau Penyu. Dan di sini sangat sepi ya, hanya ada pohon ilalang bentuk hutan ya, seperti inilah kondisinya. Pulaunya sangat kecil tapi sangat indah sekali, dan Pulau Penyu ini sangat apa ya, eksotik ya. Bagaimana suasana di dekat pantai Penyu saat ini, teman-teman? Bisa terhibur ya oleh suasana pada kesempatan sore hari ini, di mana kita menaiki perahu di Pulau Penyu. Dan memang daerah Sekotong adalah daerah yang memang recommended untuk menjadi objek wisata, terutama objek wisata laut. Sepi penduduk, no? Darah penduduk. Oh, jaga.